Pemirsa, operasi justisi di Bogor, Jawa Barat terus menyasar wilayah selain pusat kota yang cenderung banyak ditemukan warga yang abai. Hasilnya banyak warga terjaring razia tidak memakai masker dengan alasan tidak bepergian jauh. Dua remaja putri ini terjaring razia protokol kesehatan yang digelar aparat gabungan di Jalan Pandu Raya, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Mereka berdalih keluar rumah tak bermasker karena tidak pergi jauh. Namun petugas tetap meminta mereka mengikuti sidang di tempat. Mereka pun akhirnya kena sanksi sosial dengan menyapu jalan. Biasanya maskernya ada di motor gitu. Terus nggak dipakai tapi? Iya. Kenapa? Biasa kan pakai masker. Biasanya pakai kalau jauh, Mas. Sementara sejumlah pria diberi sanksi tambahan berupa push up. Petugas juga menjaring lansia yang tak memakai masker. Mempertimbangkan usia, petugas hanya memberi sanksi ringan. Operasi justisi di Kota Bogor sudah memasuki pekan kedua, dan petugas gabungan kini mulai menyasar daerah pinggir kota yang banyak ditemukan pelanggaran. Jadi memang kita sekarang mulai memfokuskan ke razianya ini di wilayah-wilayah yang agak ke pinggir. Kalau tengah kota, pusat kota, insya Allah kita pastikan warga sudah relatif sangat disiplin. Petugas mencatat jumlah pelanggaran selama operasi justisi di Kota Bogor kini sudah mencapai 800 pelanggar. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqan Munawar, iNews melaporkan.